Dan selanjutnya nih pemirsa, kalau Prilly punya gaya rambut baru, justru ini artis dengan rambut indahnya. Ada Raline Shah yang punya hobi katanya jarang sekali orang tahu, karena hobinya ini adalah membaca komik. Dan bahkan Raline sendiri dari kecil tuh bercita-cita untuk memerankan tokoh komik tersebut. Nah, kita juga pengen tahu kira-kira komik apa sih yang dibaca? Berikut liputannya untuk Anda. Raline Shah memang dikenal sebagai salah satu artis berwajah cantik dengan bakat akting yang luar biasa. Namun siapa yang menyangka, di balik kepiawaiannya dalam berakting dan kesibukannya di dunia hiburan tanah air, diam-diam Raline mengaku bila dirinya salah satu wanita yang gemar membaca komik. Bahkan hobinya membaca buku cerita dengan gambar pendukung di dalamnya ini sudah dilakukan sejak kecil. Dari kecil memang saya suka sekali dengan komik, dan sebenarnya mimpi saya adalah untuk jadi artis komik, cuman ya kesini-sininya akhirnya kan jadi aktor. Tapi setelah saya pikirin, ya mungkin bisa aja saya berkolaborasi dengan produksi komik seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini launching dan akan terbit bulan Desember. Karir Raline di dunia hiburan tanah air memang terbilang cukup sukses. Sederet judul film sudah pernah ia bintangi dengan berbagai akting yang memukau. Namun dibalik itu semua, wanita 31 tahun ini mengaku, bila ada salah satu mimpinya sejak kecil yang baru terwujud, yaitu bisa menjadi salah satu tokoh dalam sebuah komik. Pertama saya jadi komik, karakter komik ya. Proyek ini sebenarnya passion project, jadi dari memang kesukaan saya baca komik, dijadiin komik, dan bekerja sama dengan artis-artis komik yang bertalenta, yang lokal, dan saya bangga sekali. Dan di sini benar-benar saya nggak ngerjain ini untuk duit sama sekali, malah nggak punya kontrak sama komik, nggak lewat manajer atau apa. Memang ini teman-teman saya, kita bikin punya ide, kita bikin aja, kita lempar, kita nggak tahu akhirnya nanti kemana, responsnya gimana, tapi pastinya kita lakuin semua dengan passion yang besar dan pastinya ketertarikan yang besar kepada hal-hal kreatif seperti membuat komik dan membuat cerita. Rasa senang bisa menjadi salah satu tokoh dalam sebuah komik kini tengah bersemayam dalam benak Raline. Bahkan bila biasanya ia memilih untuk sedikit tertutup seputar kehidupannya, kali ini publik bisa melihat sisi lain Raline yang belum pernah ia perlihatkan. Ini sebenarnya pakai foto saya. Terus mereka juga kayak banyak interview saya untuk lihat personality-nya biar sama. Jadi banyak sekali yang orang nggak tahu tentang saya ada di komiknya, karena komik ini kan lebih multidimensional ya karakternya. Raline Shah memang dikenal sebagai salah satu artis berwajah cantik dengan bakat akting yang luar biasa. Namun siapa yang menyangka, di balik kepiawaiannya dalam berakting dan kesibukannya di dunia hiburan tanah air, diam-diam Raline mengaku bila dirinya salah satu wanita yang gemar membaca komik. Bahkan hobinya membaca buku cerita dengan gambar pendukung di dalamnya ini sudah dilakukan sejak kecil. Dari kecil memang saya suka sekali dengan komik, dan sebenarnya mimpi saya adalah untuk jadi artis komik, cuman ya kesini-sininya akhirnya kan jadi aktor. Tapi setelah saya pikirin, ya mungkin bisa aja saya berkolaborasi dengan produksi komik seperti ini. Dan alhamdulillah hari ini launching dan akan terbit bulan Desember. Karir Raline di dunia hiburan tanah air memang terbilang cukup sukses. Sederet judul film sudah pernah ia bintangi dengan berbagai akting yang memukau. Namun dibalik itu semua, wanita 31 tahun ini mengaku, bila ada salah satu mimpinya sejak kecil yang baru terwujud, yaitu bisa menjadi salah satu tokoh dalam sebuah komik. Pertama saya jadi komik, karakter komik ya. Proyek ini sebenarnya passion project, jadi dari memang kesukaan saya baca komik, dijadiin komik, dan bekerja sama dengan artis-artis komik yang bertalenta, yang lokal, dan saya bangga sekali. Dan di sini benar-benar saya nggak ngerjain ini untuk duit sama sekali, malah nggak punya kontrak sama komik, nggak lewat manajer atau apa. Memang ini teman-teman saya,
kita punya ide, kita bikin aja, kita lempar, kita nggak tahu akhirnya nanti kemana, responsnya gimana, tapi pastinya kita lakuin semua dengan passion yang besar dan pastinya ketertarikan yang besar kepada hal-hal kreatif seperti membuat komik dan membuat cerita. Rasa senang bisa menjadi salah satu tokoh dalam sebuah komik kini tengah bersemayam dalam benak Ralin, bahkan bila biasanya ia memilih untuk sedikit tertutup seputar kehidupannya, kali ini publik bisa melihat sisi lain Ralin yang belum pernah ia perlihatkan. Ini sebenarnya pakai foto saya. Terus mereka juga kayak banyak interview saya untuk lihat personality-nya biar sama. Jadi banyak sekali yang orang nggak tahu tentang saya ada di komiknya karena komik ini kan lebih multidimensional ya karakternya. Ini seperti cita-cita yang tercapai gitu ya, karena dari kecil keinginan Ralin itu memang menjadi tokoh dalam komik dan sekarang kesampaian nih bisa menjadi seorang tokoh di dalam komiknya. Tadi sudah dipromosikan juga kalau mau tahu mengenai Ralin itu seperti apa, jadi ya silakan dibeli komiknya ya. Sukses terus buat Ralin. Selanjutnya ini pemirsa, akan ada sepasangan suami istri yaitu Ririn dan juga Aldi yang katanya selalu kompak dan selalu mesra, selalu meluangkan waktu bersama. Kira-kira nih waktu-waktu kebersamaan mereka ngapain aja ya? Informasi akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi. Rambut baru nih, potongan rambutnya baru, sekarang pakai poni-poni gitu. Prilly juga katanya sekarang ini sudah mengganti atau sudah jarang pakai heels, menggantinya mungkin dengan flat shoes gitu ya, agar tampak lebih muda. Tampak lebih muda, padahal udah muda banget ya. Kira-kira ada nggak sih alasan mendasar Prilly ini mengganti penampilannya, ataukah mungkin ada sesuatu sehingga memang mengganti penampilan tersebut? Tapi langsung saja kita akan bertanya dengan Prilly Latuconsina. Artis cantik Prilly Latuconsina kini punya modal terbaru. Bintang film Surat Untukmu itu saat ini baru saja memotong rambut indahnya untuk ia ganti dengan model rambut poni. Sebagai empunya rambut, Prilly tak menyangka banyak yang menilai dirinya tampil menjadi segar dan jauh terlihat lebih muda dari usianya yang 20 tahun. Iya, aku potong rambut. Terus juga, ya gak tahu ya, orang bilangnya kayak aku turun lagi berat badannya. Padahal aku juga gak merencanakan semuanya sih, kayak semuanya randomly aja. Kayak aku tiba-tiba pengen potong, terus tiba-tiba kayak kurusan sendiri gitu. Iya, orang bilang ke temen aku kayak, "Prilly, you look like 15 years old girl." Terus aku kayak, masa sih aku yang kayak, aduh nyesel nih kayaknya potong poni nih, karena harusnya aku umur 20 tambah dewasa, malah kata orang-orang jadi tambah kayak anak-anak. Cuma ya gak apa-apa lah, jadi perannya jadi bisa mundur nih, bisa jadi lebih banyak lah. Lantaran perubahan gaya rambut, Prilly pun harus menyesuaikan diri dengan pola penampilannya. Ia yang dulu gemar mengenakan sepatu berhak tinggi, menjadi lebih suka memakai sepatu sneakers agar lebih sesuai dengan bentuk poni di wajahnya. Jarang banget pakai heels atau wedges, sekarang aku jadi pakai sneakers terus kemana-mana, sampai waktu kemarin acara yang sebenarnya formal kayak perscon aja aku pakai sneakers. Terus kayak rambut aku tadinya di poninya kan segini, jadi benar-benar poni depan. Terus pakai rok-rok mini gitu, jadi kayak, "Pril, kok lo nambah umur gayanya malah kayak anak SMP sih, gimana sih lo? Gak tahu moodnya kayak gitu, malah dikit 2 bulan lagi aku 20, tapi moodnya malah pengennya gayanya yang muda-muda." Sayangnya siasat Prilly ubah penampilan dengan memotong rambut disangkut-pautkan dengan kisah cintanya bersama Aliando yang masih dilimuti misteri. Artis berdarah Ambon pun tak bisa menyembunyikan kekecewaan, eksistensinya dianggap bergantung dengan popularitas Aliando selama ini. Padahal bagi Prilly, image yang selama ini ia raih dilalui dengan penuh perjuangan. Tak ingin melulu di bawah bayang-bayang Aliando, Prilly...